Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ini daripada YouTuber Cili ya, yang ada di Malaysia guys ya. Ada seorang YouTuber Cili dari Malaysia ini yang masya Allah sangat bagus bakatnya. Dan kali ini dia ada story, yaitu mie tulang kem hitam. Oke guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Ha, siapa nak rasa mie tulang kem hitam? Bolehlah datang ke sini. Jangan lupa guys ya, di like, share, komen dan subscribe Ryan Iman Don. Ini YouTuber cilik yang ada di Malaysia guys. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayman Mandon. Okay, nama saya Muhammad Rayman. Okay, tajuk saya hari ini adalah mi tulang kem hitam. Kalian Senawang adalah sebuah penempatan atau bandar yang sangat terkenal di Seremban. Terdapat banyak jenis perniagaan, kedai-kedai, bank-bank komersial di sekitar Senawang. Senawang telah menjadi pusat perniagaan yang utama bagi bandar Seremban. Kalian, kalau kita jalan-jalan di waktu malam di sekitar Senawang, ianya amat menarik dengan kedai-kedai makan yang dihiasi dengan pelbagai jenis lampu-lampu neon yang bergemerlapan. Pelbagai jenis makanan boleh didapati di sini dan para pelancong di Seremban pastinya tiada masalah untuk memilih makanan yang disukai. Banyak sangat tempat makan kalian. Okay. Di video kali ini, saya nak bawa kalian pergi ke sebuah kedai makan yang agak unik kerana ia berkonsepkan perkemahan. Adalah kemah-kemah yang unik dan cantik berserta dengan lampu-lampu hiasan dan menjual pelbagai jenis makanan seperti mi tulang, laksa, kentang goreng dan pelbagai lagi lah. Minuman-minuman juga berbagai rasa dijual di sini. Aha. Jom ikut saya kat tempat ni yang dinamakan Kem Hitam. Suasana malam di Senawang sangat cantik. Berbagai jenis kedai makan ada di sini. Ramai guys. Ini adalah deretan kedai-kedai di persiaran Senawang. Oh cantik kan betul. Kan macam orang camping tu, kemah-kemah apa semua. Hai, nama saya Syira. Kami baru pertama kali makan dia mi tulang. Untuk feeling rasa camping healing lah. Oh camping healing. Di Senawang. Specialnya yang ni of course lah, apa mi tulang. Sini ada laksa, macam-macam air ada. Baru nak try yang kamu kata air dulu. Kalau you guys nak rasa makanan kat sini, bolehlah datang ke mi tulang di Senawang. Okay. Wow, nugget. Hai, saya Airin. Nanti bolehlah datang ke Mi Tulang Senawang untuk makan-makan. Banyak menu best-best dan view pun cantik. Kopi dan pelbagai jenis minuman lain pun ada. Okey. Wow, seronok eh. Lepak bersama kawan-kawan, bersama keluarga. Best kalau datang sini. Betul lah. Wah, ramai juga guys. Keren. Ini patut-patut kita coba ya. Karena memang enak suasananya. Assalamualaikum. Nama saya Danish. Kita sekarang ni dekat Kem Hitam eh. Kedai kopi kat sini boleh lah datang dengan kawan-kawan semua. Ada banyak tempat duduk, boleh lepak-lepak malam-malam minum santai-santai, minum kopi. Ada macam-macam, ada mojito, makanan pun ada. Ada mi tulang, nasi daging bakar. Ada kawan-kawan saya tengah minum apa semua. Minum kopi, santai-santai tu. Saya baru lagi datang sini, jadi saya pun nak cubalah dia punya minuman, makanan semua. Kalau sedap, saya recommend dan ramai-ramai datang. Assalamualaikum, saya Syukri. Okay, kepada orang-orang Senawang, nanti bolehlah korang datang minum kopi kat sini. Kat sini juga ada makanan mi tulang, nasi daging bakar, ringan-ringan pun ada. Air buah, air kopi, mana-mana kopi hunter tu boleh jemputlah datang. Okay. Terima kasih air tangan orang Melayu.
Assalamualaikum. Nama saya Najwa. Kami dari Kem Hitam di Senawang. Kita ada ini menyediakan kopi, mojito, kita ada mi tulang, kita ada nasi daging bakar, laksa, chicken chop dan makanan ringan seperti kentang, kentang goreng, roti bakar dan nugget. So okay, lokasi kita berada di Senawang lah, berdekatan dengan klinik Tawakal. Enak guys suasananya di sini asli. Ini berarti di pinggir jalan langsung ya. Sedap ni makan kak. Okay. Assalamualaikum. Saya Macin Tayub dari Senawang. Hari ni saya baru first time lah rasa makan kat the original mi tulang ni. Menarik. Tapi ya, mi tulang dia memang terbaik. Memang sedap. Boleh ulang lagi lah banyak kali. Oh. Makanan lain pun sedap. Nasi daging salai dia. Daging apa? Daging makar pun sedap. Oh. Puas hati lah. Ini makan lah bersama keluarga terbaik. Betul, betul. Eh, comelnya. Assalamualaikum. Nama Syahri. Syahri. Saya datang dekat The Original Mi Tulang. Bawa family sekali ya. Makan. Saya makan ini, makan nasi. Bakar. Daging bakar. Daging bakar. Lepas tu, Wan, makan apa? Laksa Penang. Ha. Makanan dia sedap. Sedap. Okey ni abang ya. Hai, assalamualaikum. Nama saya Sazwan. Selamat datang ke Kem Hitam. Sazwan. Dia panggil Wan ya, yeah, Bang Wan. Okey, untuk para penduduk Senawang, Seremban dan seangkatan dengannya, kami di Kem Hitam menyediakan makanan mi tulang, nasi daging bakar, chicken chop dan juga laksa. Ada pelbagai jenis berasi air, terutamanya air kopi wakaf pot kita. Untuk yang sukakan kopi, mari sini try kopi wakaf pot. Di Kem Hitam, kami memperkenalkan konsep camping. Makan bersama makanan yang lazat dan juga merasai mood camping, di mana terdapat kursi, meja dan juga peralatan camping disediakan di sini. Untuk kampus-kampus ataupun yang baru berminat dalam dunia camping, boleh datang ke sini untuk merasai merasai camping punya style lah. Kepada semua orang-orang Senawang, Seremban, Negeri Sembilan dan lain-lain, sila datang ke Kem Hitam, bertempat di Persiaran Senawang, berhadapan Klinik Tawakal, 8 Bike, daripada jam 6 petang sehingga jam 12.30 malam. Untuk sebarang tempahan, bolehlah hubungi kami di 016-370-6456 ataupun boleh melayari Facebook kami, Kem Hitam, K-E-M-H-I-T-E-M, di IG dan juga TikTok. Terima kasih. Nah, itu je lah video saya kali ini. Alright. Mi tulang Kem Hitam kalian. Okey, sekarang jangan lupa subscribe, tekan lonceng, jangan lupa like, share dengan kawan-kawan kalian. Okey, saya jangan lupa tengok Rahiman dia lagi. Okey, okay. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa di next video. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi video daripada adik Ryan Imandon ya guys ya, YouTuber cilik yang ada di Malaysia. Sangat bagus sekali, informatif untuk videonya ya kan, dan keren sih, dan saya jadi pengen coba istilahnya makanan-makanan yang ada di mi tulang Kem Hitam ataupun ya makanan, semua makanan yang ada di sana gitu guys ya. Ya tentunya dengan rekomendasi teman-teman sekalian ya, tidak serta-merta kita coba semua tapi nggak enak gitu, yang penting enaknya gitu, enak dan sehat. Okay guys, dan kalau berkenaan makanan, ada satu apa namanya ya yang saya pegang sampai sekarang itu, jadi jangan makan terlalu kenyang ya. Jangan sampai kita itu makan hanya untuk perut buncit saja, tapi makanlah dengan penuh kebaikan ya, makan yang
sehat-sehat macam tu guys ya. Jangan sampai kita tamak, jangan sampai kita rakus tentang makanan, karena makanan itu sangat penting bagi kita. Kalau kita istilahnya menjaga makanan daripada sekarang, makanan yang kita makan adalah makanan yang sehat, terutama buah-buahan, sayur-sayuran dan juga daging-dagingan ya, maka insyaallah ya badan kita akan senantiasa enak seperti itu. Saya belajar daripada jiran saya ini ada nama Pak Sam macam tu. Dia memang dari muda tu dia tak makan daging, hanya makan sayur-sayuran macam tu. Dan lepas tu dia tak guna handphone, dia tak guna juga teknologi-teknologi masa sekarang, dia tak guna ha. Dia tetap baca koran macam tu lah. Tapi Masya Allah, dengan umur 82 dia boleh pergi ke masjid, dia boleh main tenis, dia boleh apa-apa. Masya Allah. Sedangkan orang yang seumuran apabila makan sembarangan, makan yang tak dijaga, maka saya kira tak dapat apa-apa. Dia tak buat apa-apa lah di usia 82 tu. Macam tu guys. Itu investasi yang paling best lah buat kita semua kan. Terutama makanan ya. Makan yang baik-baik. Macam tu. Jangan banyak-banyak makan eh. Banyak-banyak berzikir je. Okay, itu saja video kali ni guys. Terima kasih adik Ryan sudah share videonya kepada kita. Jadi kita ngiler guys yang buat daerah Seremban yang sekitarnya lah. Nah, boleh coba mie tulang kem hitam ni. Jangan lupa subscribe ke adik Ryan Imandon guys. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.